Halo Sobat Engler, bertemu lagi dengan saya di sini dan selamat pagi. Ini saya berada di Pelabuhan Perikanan Kota Dobo. Kondisi saat ini air sangat tinggi ya Sobat Engler nih. Airnya tinggi banget. Terus dia nggak ada angin, anginnya spoi-spoi. Kondisi cuaca ya agak mendung nih Sobat Engler. Ini saya nggak sendiri ya. Saya mancing sama Akbar. Akbar di sana. Udah landed tuh tadi Akbar. Saya di sini nanti mau casting lagi dengan rod stream ya. Masih mencari sensasi rod stream untuk mancing di laut. Terus saya nanti mau target ikan archer, ikan trevely. Semoga aja nanti bisa landed banyak ikan Sobat Angler. Ikuti terus perjalanan trip mancing saya hari ini dan selamat menyaksikan. Oke, kita mulai lempar ya Sobat Angler. Archernya sudah mulai ngejar tuh. Strike Sobat Angler. Aduh, motel. Langsung sambutan strike archer. Mantap. Ada GT yang ternyata mau ikutan nyambar tuh Sobat Angler. Gue strike. Strike GT. Mantap. Nih. Ikan yang pertama landed ya Sobat Angler. Ikan trevely, mantap. Saya dapat pakai popper trevalur. Yuk, cari lagi. Coba di bawah sini. Iya. Model sambarannya kayak gitu. Wow, sambaran Sobat Angler. Saya pakai popper. Strike. Parang-parang. Gila sambarannya. Serem. Mocel terus. Sambarannya Sobat Angler. Wih, ribuan ini. Ribuan ikan parang-parang. Strike, waduh, mocel Sobat Angler. Parang-parang. Ganas banget tuh. Wih, sambar lagi. Wes, sambaran wes, tambar strike. Aduh, mocel lagi Sobat yang lurus. Strike, parang-parang Sobat yang lurus. Aduh, mocel. Lepas terus. Ribuan ini Sobat Angler. Ikan parang-parang.
Wih, sambaran lagi sobat angler. Berhasil strike ikan parang nih sobat angler. Apakah bisa landed? Oke. Ikan parang pertama yang berhasil landed nih. Dari tadi mocel terus. Ini. Wih. Nih ikan parangnya. Lumayan panjang nih sobat angler. Ikan yang kedua berhasil landed, kita cari lagi sobat angler. Strike lagi nih sobat angler. Kecil. Pakai popper. Permisi, Pak. Oke. Nih, saya strike ikan parang dengan popper dari Trevalur ya. Ikan parang, dia seperti ikan layur ya sobat angler. Giginya tajam, terus dia sisiknya kecil-kecil. Ya panjang. Ikan ini juga sama banyak durinya nih. Jadi kalau dimasak biasanya kita potong seperti motong ikan bandeng. Nih pakai popper dari Trevalur. Mantep nih, kita cari lagi sobat angler. Sambaran bertubi-tubi. Strike sobat angler. Wush. Strike pakai popper ini. Mantap. Strike lagi ya sobat angler. Nih. Ikan parang lagi. Mantap. Dapat ikan parang lagi. Ini sudah banyak ya ikan parangnya di sini. Wih, mantap 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 mantap. Kita lanjut mancingnya. Wih, strike. Strike archer nih sobat angler. Lumayan gede archernya. Wih. Saya strike archer lumayan gede nih sobat angler. Pakai popper dari Trevalur ya. Ini popper ini mantap banget. Pagi ini sudah landed Trevely satu ekor, terus ada beberapa ikan parang ini. Terus ini landed archer fish. Mantap banget sobat angler. Kita cari lagi ya. Oke sobat angler, ini saya udah selesai mancing ini pukul 8 pagi ya. Sudah panas. Panas menyengat nih mataharinya. Hari ini hasil hari ini nih, saya berhasil landed archer fish, terus parang dan parang-parang sama trevely ya. Trip kali ini sukses. Ada target yang terpenuhi, si Trevely sama Archer Fish. Bonusnya ikan parang-parang. Oke sobat angler, jika ada yang ingin sobat angler tanyakan silahkan tulis di kolom komentar nanti terkait spot, lure atau tackle yang saya pakai. Silahkan tanya saja di kolom komentar. Sampai ketemu di trip-trip saya selanjutnya. Salam hormat, wassalamualaikum.